Yo yo, assalamualaikum. Apa khabar anda semua yang menonton Music Music 34 sama hari Isnin? Ya, yeah, sama hari Isnin. Hey, hari ini kita ada siapa sebenarnya, Aziz? Ramai. Hari ini protege mentor milenial datang. Mm-hmm. Lepas tu ada D-Fam. Ya Allah, aku sebab tu aku pakai sensor ni. Samalah kita. Kau datang macam ni apa? Nak jadi D-Fam jugalah. Tapi D-Fam, kalau kita dua masuk, jadi D-Family. D-Family. Ah, alhamdulillah. Yelah, kita ada lah mak mertua, bapak mertua yang akan ada nanti. Aduh, hai. Susul galur kena jaga. Susul galur kena jagalah. Yeah. Tapi Haziq sebenarnya, Sharon benda nak bagi tahu Haziq ni. Apa benda? Eh, Sharon ada telefon baru. Okey. Vivo Nex 3. Kalau Haziq nampak dekat sini, nampak tak kat belakang ni? Okay. Ha, ada tiga kamera dalam panel bulat ini. Ha, lepas tu, menciptakan sistem Luna Ring Camera dilengkapi dengan kamera utama 64 megapiksel. Lepas tu kamera sudut lebar 13 megapiksel dan kamera teleskopik 13 megapiksel yang dilengkapi dengan keupayaan mengambil gambar. Wow. Dari segi wide angle, teleskopik dan juga makro. Ha, jadi bila ambil gambar memang cantik. Lepas tu kan, kalau zoom gambar tu, gambar tak pecah. Tak pecah? Ha, tak pecah. Ui, cantik. Boleh zoom lah kulit-kulit muka kita ni. Yes, memang akan nampak flawless. Nampak dan flawless. Lagi satu, Sherry nak bagi tahu, ha, kita nak buat kontes tau. Jadi korang kena get ready untuk jawab dan menang. Admin akan upload kontes itu di Vivo Malaysia Facebook. Jadi korang kena nantikanlah. Okey, Min. Ah, hadiah dia menarik tau. Ha, RM1,500 dengan 4 langkah mudah. Yeah. Jadi caranya senang je, sertai pertandingan Vivo Facebook Malaysia. Wow, Sherry rupanya admin dia. Ha. Okey, sekarang ni Sherry, memandangkan kau admin Vivo punya Instagram, aku jaga Instagram muzik. Okey. Nak umumkan kepada anda sekarang ni carta 20 hingga 11. Jom. Let's jom go. Jom in. Let's go. Let's go. Let's go. Hatiku. 20 Pulang Insomniac ciptaan Iki Iskandar Daniel dan Gavin sepenuhnya turun dua anak tangga. 19 Sumpah Aina Abdul ciptaan Aina Abdul, lirik pada Aina Abdul sendiri, ini daripada carta preview. 18 Sumpah balik masuk dalam carta preview lagu ni, nyanyian Naim Daniel ciptaan Naim Daniel dan Omar K, lirik Naim Daniel. 17 Bukan Cinta Emilia ciptaan daripada Farouk Roman, lirik daripada Emilia, ini turun empat anak tangga. 16 Vroom Nabila Razali, nyanyian Nabila Razali lah. Cipta sepenuhnya Hello Sunny dan Ezra Kong turun naik satu anak tangga. 15 Kenangan Zack Zakuan ciptaan Hakim Rusli, lirik daripada Hakim Rusli dan juga Gufran, ini turun empat anak tangga. Lagu di tangga 14 Kisah Cinta Kita Hafiz Sungaib ciptaan Ikhwan Fatana dan Aiden Ali, lirik Dato' AI Aida. 13 Jauh Aziz Harun ciptaan daripada Ezra Kong dan juga Romeo, ini daripada carta preview. 12 Tetap Kamu nyanyian Emilia X Megat ciptaan Farouk Roman, lirik Emilia, lagu daripada carta preview. Dan di tangga yang ke-11 Tiada Dirimu Sheila Amzah ciptaan Farouk Roman, lirik daripada Emilia, turun 8 anak tangga. Okey, so sekarang kepada anda semua yang belum mengundi, pergi undi sekarang. Yang dah mengundi, kita nak ajar buat Mimi Yojo. Mimi Yojo. Ha. Okey, okay, satu, dua, tiga. Mimi Yojo. Mimi Yojo. Ha. Sebab apa kita buat Mimi Yojo ni? Sebab ada kumpulan Mimi Yojo kat sini. Yes, Mimi Yojo in the house. Ya, yeah, silakan. Mimi Yojo. Yomi, ya, ini Miojo. Kita tak tahulah kenapa pemilihan nama Miojo tu. Apa maksud sebenar dia? Sebab nama saya Mio. Ha? Saya Jo. Gabung nama. Haziq Sherry. Hari. Okey, tapi sebelum ni kau orang macam ada kumpulan lain, macam ada. Apa jadi dengan kumpulan lama tu? Kumpulan lama tu kita buat haluan masing-masing, tapi masih lagi stick bersama dengan. Apa nama kumpulan lama, boleh ceritalah. Botes nama kumpulan lama dulu. Nama kumpulan lama dulu Botes, lepas tu sekarang ni kita bergerak secara berdua, jadilah Miojo. Tapi secara berdua pun tak tetap dengan berdua saja pun, sebab masing-masing ada single juga. Macam saya ada duet dengan bertiga, berempat. Duo tu. Okey, sekarang ni lagu kumpulan Miojo yang pertama. Betul, ini single pertama lah. Single pertama. Delusi. Betul. Delusi. Dia Delusi ke Delusi ke? Delusi. 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 Okey, Delusi tu apa sebenarnya? Dia macam ilusi ke? Dia macam ilusi tapi dia dalam ilusi. Dia jadilah delusi. Dia macam umpama mimpi dalam mimpi lah. Ya, betul. Dia macam kita suka dekat orang tu tapi kita tak boleh nak bagi tahu yang kita suka dekat dia. Tapi kita masuk dalam ilusi.
dan bercinta dengan perempuan tu. Ini bahaya, ni. Kau boleh bayang kau bukan tau. Macam, kita boleh bayang yang orang tu suka kita tapi sebenarnya tak suka. Tapi sebenarnya tak. Okey, siapa pencipta lagu ni sebenarnya? Pencipta lagu saya sendiri dan juga bantuan daripada Sharon Paul. Sharon Paul ada terlibat dalam pemikiran lagu ni. Dan lagu ni juga merupakan soundtrack untuk drama Zahir Tak Terucap. Betul. Okay, so adakah memang korang nampak impact bila dah jadi soundtrack kan? Lagu ni jadi lagi boom. Sebenarnya memang impact yang sangat besar sebenarnya sebab kita bersama dengan OST drama. Yep. So memang dia sangat membantu dan alhamdulillah dapat juga masuk muzik-muzik. Akhirnya. Kejap lagi Syari. Kita tengoklah persembahan dan Lucy daripada Mio Jo. Tapi sekarang ni kita nak tengok Kak Ira Fazira buat comeback. Ya betul. Dengar cerita ada kejutan dalam muzik video dia. Apa tu? Jom kita saksikan. Jom. Mio Jo. Rasanya macam dah lama you tak ada single terbaru kan? Betul. Sangat lama, rasanya lebih 10 tahun. Kenapa tiba-tiba you datang dengan single terbaru? Cadangan oleh pihak management, Mind Order. Daripada lagu ke lagu, diorang bagi saya pilih demo. Sampai saya rasa saya berjumpa dengan lagu yang sesuai. Akhirnya jadilah. Sebenarnya saya pun tak sangka. Kenapa aku nyanyi balik macam kena pukau tapi ialah pilihan sendiri kan. Boleh ceritakan sikitlah mengenai lagu Menangkah Cinta ni. Selain pada liriknya yang bagi saya cukup indah dari Rudy, melodi dia pun sesuai dengan jiwa saya. Hafiz pun memberi lebih daripada apa yang saya jangka dari segi susunan muzik, dia beratkan lagi masuk string. Jadi ianya macam mengembalikan lagu-lagu lama saya yang memberi nostalgia kepada peminat saya. Selalunya lagu kalau ballad jatuh di tipe tangga, dah tangga rumah tu roboh. Tetapi yang ini saya minta dekat Rudy agar tidak menjadikan ianya satu kisah tragis yang akulah mangsa. Semua orang melalui ups and down, menang atau kalah, tetapi hidup harus diteruskan. Saya suka message yang nak disampaikan, tidak terlalu diri ini menjadi mangsa. Saya harap kita akan lebih banyak lagi lagu-lagu yang memberi semangat. You know, ia sedih, siapa tak sedih putus cinta, tetapi it's not the end of the world. We launched our latest reflection model, the Vivo Lex 3. Lex 3, I think, is the first 5G smartphone in Malaysia. Equipped with the evaluating camera, the front camera and the back camera, this time also very good for the consumers to capture the very beautiful scenery. And the back camera is 64 megapixels. Also have the in-display fingerprint. This time we equipped with the 855 plus Snapdragon chip, 8GB RAM and 256GB ROM can help our consumers have the best experience when gaming or video and entertainment. The price for the 5G edition of Vivo Lex 3 is $3,899. During the period of the first sale, we also provide our consumers special gift package. Vivo. Kembali bersama dengan kami tentunya dalam Music 34. Terkejut kan? Terkejut. Sebab tadi kita nak kumpul, nak susun orang ni semua. Sebab apa? Kita ada budak-budak nakal in the house. First time aku tengok budak nakal muka macam Superman tu. Cuba buka je nak tengok macam Clark Kent tak? Clark Kent. Okey, sebenarnya ada 10 protege tapi yang ada dengan kita sekarang ni 4 je lah. Protege kepada 2 mentor. Uh-huh. Yang di sebelah kiri saya kita ada Daus dan juga Arif yang merupakan protege untuk Ernie Zakri. Sebelah ni pula untuk Black kita ada Bulan dan juga Adikama. Hai. Okey. Kita nak tahulah, dalam beribu-ribu orang yang pergi audition tu kan, lepas tu diorang shortlisted kan 20 orang tapi korang 10 yang diterima. Apa perasaan? Okey, dah boleh cerita. Mula-mula tak adalah orang kata apa meletakkan harapan yang macam nak dapat, at least kita cuba kan. Tapi
saya target lah mentor yang saya nak bekerja dan saya dapat mentor yang saya nak. Ya betul. Sebab tahun ni tricky sikit. Sebab bila dia orang pilih mentor, mentor pula pilih dia orang. Ada benda-benda macam tu yang membuatkan mungkin tak dapat korang pilih mentor yang nak. Macam Arif, Arif mula-mula nak pilih siapa sebenarnya mentor? Jujur lah, jujur. Okay, ikut hati saya lah, saya memang nak pilih Hakim lah. Abang Hakim. Habislah ini dengar ni. Hakim satu je yang tekan memang saya ambil kami. Satu je tekan? Kami lah, rezeki. Rezeki lah. Okay. Eh, sebenarnya Daus ni dia viral. Ingat tak? Ingat tak? Sembilan! Lama dah bulan 4 itu hari. Viral. Tapi yang dia terima untuk mentor lah kan. Okey, dia punya cara sekarang ni berlainan. Betul. Kalau dulu mentor yang memilih, tapi kali ini protege yang memilih. Ya, betul. Macam korang sendiri, bila dapat peluang macam tu, korang memang dah target siapa yang korang nak ke atau korang macam berserah saja? Actually dah target lah. Dah target. Bulan target siapa? Bintang. Abang Black lah. Bulan target Abang Black. Eddie? Saya tak boleh berpisah dengan dia. Korang berkawan ke? Kita daripada kecil je. Tak ada. Aku terkejut betul lah. Itulah, kita ingatkan betul tadi. Tapi daripada luar. Audition sama-sama. Kita pergi semua sama-sama. Sama-sama. Okey. Tapi mereka juga adalah student. Yes. Okay, siapa kat sini student? Angkat tangan. Empat-empat student. So adakah korang extend ataupun macam mana? Plan dengan lecturer ke? Dia bulan boleh cerita bulan? Saya baru lepas graduate bang. Wah, alhamdulillah. Tahniah. Congratulations lah. Alhamdulillah, baru je. Baru lepas. Baru. Tak payah nak extend lah. Alhamdulillah. Jadi? Saya baru lepas habis belajar, belum graduate lagi. Oh, tinggal nak combo. Tinggal nak combo aja. Okey, yang sebelah kita ni kita tahu belajar. Macam mana? Saya extend saya punya semester sebab takut jadual praktis mentor bercanggah dengan saya punya kelas. So saya rasa the best way for now, better untuk saya extend to next year. Ya, tak payah nyanyi dah dekat kulit. Nyanyi. Nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Okey, saya exam tangguh. Exam tahu. Awak yang tangguhkan ke? Belum ada kata putus lagi nak exam bila. Tapi dalam masa sekolah dia ikut dia. Dahsyat sekolah ni. Jadi rezekilah terbuka untuk saya join pertandingan ni. Pangkat awak dekat boleh tu tinggi ya. Sumelah dia boleh. Okey, kita akan bersama lagi dengan mereka tapi sekarang ni kita ada apa cerita? Ya, ada pelancaran single terbaru Danish Sufyan. Jom kita saksikan. Cukup di sini, ku menanti dirimu. Akhirnya kau jadi milik. Boleh Danish ceritakan tentang single terabadi? Okay, lagu ni actually kita orang buat ambil masa dalam 3 minggu juga dari first start demo sampailah final product. And terabadi dia mengisahkan tentang seorang wanita yang saling mencintai dan ingin mendapat keredaan daripada Allah SWT. So, message dia is just know that segala perancangan kita semuanya ditentukan oleh Allah SWT. Kita hanya mampu merancang. So, yeah. Mampu is Abang Omar K, Joseph K and Adam K and also Ikhwan Fatanah. Semuanya compose and buat lirik juga. Okay, macam kita tahu Danish selalu buat cover lagu. Jadi, apa perasaan bila dapat lagu sendiri untuk dinyanyikan? Saya rasa sangat berpuas hati sebab inilah yang saya tunggu daripada first lagi saya buat start cover dekat Instagram. And finally World Peace recognize saya daripada live show dekat satu event ni. So sebab tu saya masuk dalam World Peace and now alhamdulillah finally saya dapat lagu terabadi. Macam mana pengalaman bekerja dengan Ismail Zani, dengan Naim Daniel? Okay, Naim Daniel, Mael semua sangat friendly, dia orang sangat supportive. Harapan saya semoga lagu ni dapat memikat semua hati pendengar di luar sana. Alright, jangan lupa dengar lagu single terbaru saya. It's called Terabadi dekat YouTube channel World Peace Entertainment. Don't forget to support and subscribe YouTube World Peace Entertainment. Just
carta 10 hingga 4. 10 terlalu memuja Wani Hasrita ciptaan Sharon Paul lirik daripada Fitri Yahya dan juga Gofran, ini turun 3 anak tangga. 9 mencuba Sufian Suhaimi ciptaan sepenuhnya Sufian Suhaimi dan Zenaka kekal di tangga yang sama. 8 peneman Hazam ada pilih Lara ciptaan sepenuhnya Tam Spider, ini turun 4 anak tangga. 7 Pudar Hida Ruhaila ciptaan sepenuhnya Emilia naik 3 anak tangga. 6 Bisa Aja Faizal Tahir ciptaan sebenarnya Faizal Tahir, Mike Chan dan juga Ezra Kong. Ini lagi baru. Nombor 5 pun Faizal Tahir juga. Ragaman ciptaan Faizal Tahir, Mike Chan dan Romeo. Lirik Faizal Tahir, jari Karin Karam dan juga Mike Chan. Di tangga yang keempat, Takkan Telerai Syabir dan juga Ernie Zakri ciptaan sepenuhnya Sharon Paul, Ernie Zakri dan lirik daripada Syamil. Ya, jangan lupa lah undi di www.extra.com.my/musicmusic. Satu slash. Masa Aziz tengah cakap tu, saya buka. Nampak tak sampai ke tepi-tepi ni? Sampai ke tepi-tepi. Korang telik-telik. Sampai ke tepi-tepi tau. Handphone ni memang baguslah, Vivo Next 3 ni. Sebab apa dia hadir dengan skrin paparan melengkung waterfall. Full view dengan nisbah skrin kepada badan 99.6%. Wow. Ini adalah panel Super AMOLED dengan ukuran 6.89 inci. Cantik-cantik sebab skrin melengkung. Sebab ada waterfall. Yes. Agak-agak macam panas saja boleh mandi. Lagi satu, kalau korang semua nak dapatkan phone ni ataupun korang boleh pergi ke kedai Vivo berhampiran ataupun boleh search online Vivo Next 3. Dan juga kalau nak menang hadiah bernilai RM1,500 dan juga 4 cara mudah, korang pergi saja ke Facebook Vivo Malaysia. Mudah je, jawab 4 soalan dengan mudah. Yes, sambil-sambil bertanding nak kejar menang juara Mentor Millennia ni, menang jugalah handphone ni. Boleh. Tapi kita nak sambung borak lagi lah. Sebab diorang ni dah start praktis. Bila diorang bertanding, bukan setakat bertanding dengan mentor protege, protege mentor lain. Betul. Dengan protege sendiri. Mentor sendiri pun bertanding juga. So macam mana korang rasa? Apa strategi korang? Maksudnya sekarang buat-buat macam baik-baik dulu. Lepas tu macam belakang. Buat-buat macam pakai sama-sama spek. Masa ni okey bang. Tapi belakang stage memang tumbuk lah bang. Kita sentiasa berbaik. Kita share ilmu lah dengan kawan-kawan. Mana yang rasa lemah tu, kita apa orang kata, bantu. Improve sama-sama. Okey, bagus. Budak baru. Untuk Black, puji protege ni, kalau dulu Mas Idayu akan gunakan rotan. Adakah korang Black menggunakan rotan juga? Ke tali pinggang dia tukar? Tadi untuk first class tak ada lagi. Tak ada. Tapi dia kata dalam perancangan. Dan dia kata mungkin boleh diketengahkan. Awal-awal dia cakap dengan saya, kalau tak pilih dia kena tumbuk. Dia pakai tangan lah. Nampaknya. Dia banyak senjata. Hashtag Black menggunakan keganasan. Tak. Dia okey. Okey, tapi setiap mentor ada keistimewaan mereka tersendiri. Jangan lupa untuk saksikan konsert yang pertama pada 27 Oktober ini, hari Ahad, dekat TV3 pukul 9 malam macam biasa, Mentor Millennia 2019. Okey? Yeah. Baik. Baik. Untuk Protege Black, okey? Okey. Dia nak harmony, okey? Okey. Dahsyat lah. Boleh Protege, okey? Okey. Aku geram tengok semua main ni. Kita kembali selepas ini dalam Muzik-Muzik 34. Macam lah. Aku nampak benda. Sherry, tu semua ilusi kau, Sherry. Oh, ya ke? Tak ada pun. Kau seorang je nampak. Ha, tapi ilusi ni ke betul ke realiti? Yang ni tak ada orang pun. Ha? Kita tak nampak pun. Eh, come on lah. Diorang datang kan? Ada. I am Nita in the house. Bukan ilusi. Ni bukan ilusi. So, sekarang ni ilusi. 3.9 juta. Rasanya dah masuk 4 juta dah ni kat YouTube ni. Tengah kita cakap ni dah 4 juta. Tengok sekarang.
Macam mana? Rasanya adakah ini lagu Ayam Minuta sambutan yang paling padu sekali? Paling padu dia boleh standing dengan lagu Sakit lah. Ya, lagu ni sebab dia banyak orang terima walaupun pelik sikit dia boleh. Okey, sebab apa pelik? Siapa pencipta lagu ni? Saya cipta. Salah satu yang pelik dia sebab muzik video dia yang sangat baik. Okey. Muzik video pun kau direct sendiri, Frederick? Ini belakang ni. Direct sendiri. Muzik video dari Nita. Tapi aku bagi idea je. Lagu sebenarnya memang daripada Patrick lah. Ya, dari saya. Lirik pun sama. Ya, betul. Okey, so sekarang ni macam seorang ahli Ayam Nita Anas belajar kat luar negara. So sekarang adakah Ayam Nita nak cari pengganti untuk seketika ni ke ataupun macam nak biar je berdua dulu? Biar berdua dulu sebab dia jauh. Nanti dia balik kita main balik. Tapi untuk live show sekarang selalu kita ambil session ni sebab semula. Ya, betul. Dia tak boleh main, dia tak boleh FaceTime main. Takut nanti lag. Ya, betul lah bunyi dia lambat. Korang dah nyanyi dapat chorus dah. Dia baru start intro. Itu mana? Okey, so Ayam Nita akan perform lagu Ilusi kejap saja lagi. Tapi sekarang ni kita nak perdengarkan kepada anda kedudukan untuk carta preview. Jom kita saksikan. Ayo, ayo Ilusi. Mana? Mana? Semua jenis. Bila entah Aisyah Aziz. Rapsa di jalanan, Pasha. Rise and fall dari Sara Suhairi. Kaca daripada Neon Band. Teguh Setia daripada Muna Syahira. Pesanan Ayahanda Sisi Iman. Cintaku bak kata begatlah. Ayak mata ni kata Kai Baha. Aduh, awak kedah. Ayak mata lah. Bimbang Marsha Milan. Aku dah cakap dah jangan ajak dia orang ni panas lah. Semakin panas. Kodoh dah ada kat sini lah. Kau ni janganlah mengata pasal dia orang ni orang tengah kat sini. Itu lagi panas tu. Ni fam in the house. Ini aku bukan dulu lah. Sekarang makin panas. Okey, semakin panas ni. Lagu ni pasal apa? Adakah tentang suhu yang panas Malaysia sekarang ini? Dia tentang global warming. Actually, sebenarnya kalau tengok dia punya lirik itu, dia sebenarnya pasal freedom. Yes. Bebas. Tangan bebas, badan aku bebas, suhu panas-panas. Bebas daripada segalanya. Dia boleh jadi untuk apa-apa. Dia nampaklah kematangan di fam tu. Suhu panas-panas tu dia macam, oh my god, panas. Bila naik usia. Panas dia rasa freedom tu. Tapi kalau nak tengoklah single di fam lagu apa Supergirl dah 2 tahun. Betul. 2 tahun lebih. 4 tahun lebih. 4 tahun lebih dah. Yes, 4 tahun. Lama. Tapi selepas tu ada juga lagu tapi di dalam 2 tahun jugalah sebelum menghasilkan lagu Panas ni. Kenapa mengambil masa yang agak lama? Setiap 2 tahun. Sebab kita sebenarnya buat demo untuk lagu Defam ni daripada 2018. Kita punya conversation pasal nak buat lagu ni dah lama dah. Tapi satu demo tu kita tak rasa puas dengan dia punya outcome. So kita try sampailah kita jumpa Panas ni dan Panas ni lah kita rasa okey yang ni kita keluarkan. Sebenarnya sebelum ni kita ada lagi demo, ada sebenarnya demo banyak sangat. Ini yang ketiga. Sebelum ni pun ada juga kan kita buat full English tapi sebenarnya kita rasa macam kita nak kita tu mass market. So kita macam Panas ni lah yang paling. Ingat nak pergi pasar kat London lah, tu cuma Malaysia. Tukar lagu Melayu. Okey, mereka ni juga sebenarnya akan membuat persembahan di Jimba Fest. Ceritakan sedikit. Okey, buat masa sekarang ni kita belum lagi tahu location mana yang kita akan join tapi yang memang confirm is UiTM Shah Alam. Bila tu? UiTM Shah Alam pada Lebih kurang. Cantik. Kalau nak tahu info lebih lanjut lagi ni, kita ada sesuatu untuk anda tengok pasal Jimba Fest. Jom kita saksikan. Jimba Fest. Do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Ini kali kedua saya join Jimba Fest. Saya sangat tunggu-tunggu sebab
di sini kita dapat connection dengan peminat, especially among the university students. Di sana selalunya disambut dengan meriah dan mereka selalu energetic. Mungkin tak ada rasa nervous sangat sebab kita dah pernah ada experience last year. Yang menarik tentang Jimba Fest ni, bukan hanya student saja, orang awam boleh berjumpa dengan artis-artis kesayangan dia face to face, and at the same time boleh sing along lagu-lagu artis kesayangan dia. Ini kali pertama kami join Jimba Fest ni. Jadi kami ni pendatang baru dekat dalam industri ni. Berbesar hati sebab dapat satu barisan dengan artis-artis yang memang dah ada nama dan memang besar. Saya akan membawakan lagu saya sendiri. Ini saya nak promosikan single saya yang terbaru. Belum rilis lagi. Tapi saya akan promote dekat universiti-universiti yang berdekatan. Jumpa saya di Jimba Fest tahun ini, alright? See you there. Jangan lupa nantikan kami di Jimba Fest. Jangan lupa jumpa kami di Jimba Fest 2019. Yes, tanpa batasan. Yeah. Cinta terakhir hingga mati.
Komposer daripada Hakim Bruce Lee, lirik daripada Hakim Bruce Lee sendiri. Ha, girlfriend dia juga Ibnu, turut dua anak tangga. Tanya. Aduh. Eh, kenapa? Lagu di tangga kedua, lagu Zamani, ciptaan Faizal Tahir, Adi Hussein, Mai Chan, Romeo dan Karim Karam sepenuhnya. Lagu ni baru minggu lepas calon, minggu ni pop terus naik nombor dua. Hebatlah hebat Abang Zamani. Tahniah Abang. Ha, ini dia, Kanda dan Linda. Macam kita. Di tangga yang pertama, juara untuk minggu ini, Satukan Rasa, Siti Nurdiana dan juga Kai Bahar. Ciptaan daripada Dinda dan Kanda, lirik daripada Iman Imran. Naik lima nak tangga ya, Dinda? Eh, iyalah, Kanda. Tanya Siti Nurdiana dan juga Kai Bahar. Lagu-lagu terkeluar minggu ini, kita ada lagu daripada Kudin Rafi, Ruangan Gelap Gerhana. Okey, kan tadi kita ada satu dinda, sekarang kita ada empat dinda. Tapi boleh tak kita nak ajak dinda-dinda semua untuk ambil selfie, suah foto bersama dinda? Jom dinda, aduh, aku kan dulu ini. Okeylah semua baik-baik, semua dinda kita. Baik, Kanda. Okay, senyum, nampak gigi. Satu, dua, tiga. Tunjuk, tunjuk. Ya Allah, keluarga bahagia. Wow. Gigi masing-masing. Yalah, macam buat orang bini. Alhamdulillah. Okey, kita nak bagi tahu ni, telefon pintar pertama di negara ini, Vivo Next 3 ini dengan sokongan rangkaian 5G. Hebat, bukan? Hebat. Tambah saja di 5. Janganlah, 4 je lah. Lepas tu kita nak bagi tahu juga, dia turut bersedia untuk dengan teknologi Touch Sense. Yeah. Plus X Assist Haptic, yang mana akan memberikan efek getaran 4D apabila anda menekan sensitif sentuhan bagi menggantikan ketiadaan butang fizikal untuk volume dan juga butang kuasa. Saya ada getaran, guys. Gegar sikit. Dan lagi satu, jangan lupa untuk sertai kontes Vivo Facebook Malaysia. Empat langkah mudah untuk menang hadiah wang tunai dan juga barangan bernilai RM1,500. Yeay! Okey, kita nak kembali panas eh. Kita nak kembali panas bersama dengan D-Fam. Hari ini, dengar cerita panas ni. Hari itu desas-desus mengatakan yang D-Fam berpecah. Siapa yang cakap begitu? Orang cakap berpecahlah, tak sebulu lah. Aduh, nak sebulu macam mana? Lain kan? Ini rambut dia warna oren. Lain. Okay. Macam mana bila keluar cerita tu? Kalau berpecah tak sama sebenarnya saya rasa berpecah tu ataupun apa orang nak cakap, orang boleh cakap je. Tapi kita sendiri yang patut tahu apa yang betul, apa yang tak betul. Betul. So orang lain nak cakap apa, cakaplah. Yang penting korang masih lagi bersama, masih sayang menyayangi sama-sama. Kita tak tahu time yang cakap kita berpecah tu, time tu kita tengah makan coklat sama time tu. Time orang cakap, tak sebenarnya time orang cakap kita berpecah tu, time tu lah kita sibuk buat lagu. Orang tak tahu. Masa diperlukan untuk kita tunjuk kita ni produk tu. Nampak tak, mereka masih bersatu dan masih panas. Okey, kita nak berehat seketika. Kita akan bersama lagi dengan D-Fam selepas ini. D-Fam akan perform lagu panas sekejap lagi. Kembali sebab ini dalam Music Music 34. Panas. Ya, kembali lagi dalam Music 34. Dan untuk pengetahuan umum, Rabu lepas ada sesi penyampaian hadiah untuk non-drama dan juga teknikal. Ya, betul. Bagi Anugerah Screen 2019. Ya. Ada 7 kategori yang telah menerima anugerah pada hari itu. Dan kita nak cakap tahniah kepada pemenang-pemenang. Tahniah juga kepada tim AJL33 yang telah memenangi Anugerah Screen 2019 kategori anugerah terbaik. Alhamdulillah, Sherry masa tu terlibat, Sherry. Saya terlibat, D-Fam pun terlibat. Saya pun ada. Haziq juga. Dan saya rasa semua orang pun terlibat menonton, betul tak? Kita nak ucapkan terima kasihlah kerana anda sentiasa menyokong anugerah juara lagu. Ya, diharapkan agak AJL 34 pun akan menang anugerah yang samalah, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, jangan lupa saksikan Anugerah Screen 1 November pukul 9 malam maksudnya di TV3. Okey. Kita nak ucapkan terima kasihlah kepada pencalonan baru dan juga hati-hati jemputan pada hari ini. Ayamita, D-Fam, kita ada Protege Black dan juga Ernie dan juga Miojo. Yeah.
Yes. Alright, kita nak tinggalkan anda nanti dengan persembahan panas daripada D-Fam. Tapi kita ada sesuatu sebelum tu nak tunjukkan kepada anda. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jom, ambil gambar. Jom. Hari ini saya bersama Marga Satu. Alih pasang pagi tidak lagi sama jadinya anggota. Kenapa memilih nama Marga Satwa sebagai nama kumpulan? Sebab kita rasa nama dia sangat panjang dan unik. Dia ada maksud sendiri. Biasa sekali orang nak eja tu susah, tapi bila dah tak dapat tu dia akan terus ingat. Dah dengar dia akan ingat. Lagu-lagu Marga Satwa ni dia berinspirasikan daripada mana? Kita banyak inspirasi daripada tahun 70-an, 60-an, 50-an, 40-an. Kehidupan, masalah. Antara projek kita nak buatkan lepas ni muzik video untuk lain-lain lagu. Next single kita mungkin Gemesik Hilai, Tua. Dan ada juga mungkin tahun depan kalau tengok Rock 4 Muhammad Khalid tu. InsyaAllah adalah muka kita kat dalam. Apa harapan guys? Harapan untuk album Marga Satwa ni supaya ini sebagai satu benchmark untuk next album kami. Supaya lebih ramai pendengar-pendengar untuk mendengar muzik yang macam berkualitas. Muka masih basah di simbah masa Allah. Tubuhku menggigil kerana menahan. Nah, dengar lebih-lebih tengok YouTube lah. Dapatkan yeah, album. Semakin panas-panas. Arah bebas, pemandanganku bebas. Suhu panas-panas, semakin panas-panas. Bersamamu, tapi bukannya aku tak mahu. Semakin dekat, semakin minat. Hey. Bila terlupa, tolong ku ingat. Yes. Tak berlambat menjadi cepat. Say, banyak masa, banyak jam sempat. Tangan bebas, badan aku bebas. Suhu panas-panas, semakin panas-panas. Arah bebas, pemandanganku bebas. Suhu panas-panas, semakin panas-panas. Setiap hari kita harus jumpa. Sedar apa harga diri aku jumlah. Promise I'ma never look back, sumpah. Promise I'ma dance in my way, zumba. Tangan bebas, badan aku bebas. Suhu panas-panas, semakin panas-panas. Arah bebas, pemandanganku bebas. Suhu panas-panas, semakin panas-panas. Bila naik darah, aku go banana dalam sekolah ku semua budak ngam. Bila orang masuk dalam kita macam hello. Ni ada unni, ni aku boleh buat apa ku mahu ni. Tak ada siapa aku perlu bagi tahu ni. Nampak